Halo teman-teman semua, kali ini aku akan ajak kalian semua menyusuri ngarai sempit, sungai, dan tebing untuk sampai ke air terjun tersembunyi di dalam gua yang bernama Air Terjun Principe Umberto di Taman Nasional Dolomites Belunesi, Italia. Aku jatuh ke air, HP ku pun jatuh ke air. Namun sebelumnya, aku akan tunjukin kalian perjalanan menuju ke sana melintasi pegunungan cantik Dolomites.
adalah awal perjalanan kita untuk menuju ke air terjun Principe Umberto. Trek hiking diawali dengan jalan kecil di bawah jembatan. Perjalanan menuju air terjun membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Melewati sungai dan tebing-tebing terjal berbatu. Halo semuanya, jadi aku lagi ada di air terjun. Untuk mencapai ke air terjunnya dibutuhkan jarak kira-kira 5 km ya, kalau nggak salah 5 km, 30 menit jalan, masuk ke dalam gua, kita pasti basah sih ini, celana, apa ini, rok dan sepatu pasti basah, kos kaki pasti basah, tapi airnya jernih banget sampai berwarna biru, saking jernihnya sampai biru, yuk kita lihat aja langsung. Wah, kamu jumpa lelaba? Soet muye. Wow. Wow, ini harus hati-hati nih. Ini tuh langsung air, saking beningnya nggak kelihatan. Tuh, lihat. Tuh kayak jalanan gak sih ini? Tempat aku masih kering. Ini udah ada airnya. Wah, gila sih surga ini, surga. Wow. Air terjun ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Dolomites Belunesi. Trek ini cukup sulit jika kalian membawa anak-anak, karena harus melewati ngarai yang sempit serta merayap-rayap di tebing. Aku asli mau jalan ke sini. Ini ada airnya ternyata. Nggak kelihatan airnya saking beningnya. Ini juga air semua ya. Ya. Wah, lihat suamiku sampai nempel-nempel ke temboknya. Dia udah berhasil sampai sana, sekarang giliran aku. Gereja dibuka. Quand j'approche. Bien. Kosong. Ih, tadi banyak ikan yang lewat. Tapi mereka sembunyi. Makin masuk ke dalam makin enggak bisa ya kalau enggak basah sepatunya. Ini udah waktunya kita harus lepas sepatu deh. Ya, suamiku udah lepas. Karena nggak mungkin kita bisa masuk sana tuh, lihat. Yuk, udah ciaka. Sekarang, wah, dingin banget akhirnya. Oke, dingin banget. Oke, chef. Ada yang centil, guys. Mau difotoin katanya. Dia mau naik ke situ, terus dia ngarahin aku dong katanya. Ambil fotonya begini ya, begini ya. Oke deh, siap. Oke, aku jadi fotografer dulu, guys. Gak tahu nih, dia berhasil gak ya nanjaknya? Dia bilang licin katanya. Ini suamiku mulai centil sekarang, guys. Dulu dia gak pernah mau foto. Sekarang dia sekarang malah dia yang minta. Dia pengen difotoin katanya. Berkali-kali loh, udah berapa kali ya bulan ini. Minta difotoin. Biasa gak pernah. Wah, dia berhasil sampai atas. Oh, dia lihat ikan katanya. Yuk, kita fotoin dulu. Turunnya susah katanya, karena licin. Semoga aja dia nggak jatuh ke air ya. Wow. Susah banget ya kelihatan turunnya. Untung aku gak kesana. Waduh, ini video cuma ngeliatin dia turun aja dari tadi. Awe, berhasil. Ayo, sekarang waktunya kita masuk ke sana. Ada air terjun di sana. Air dingin banget. Ya ampun.
video. Nadia de Cupu. Sakit banget kakiku, gak kuat. Ini aku manasin kaki dulu. Oke, lanjut. Oke, ayo, ayo, ayo. Akhirnya kita mau ambil sepatu kita. Soalnya ternyata jalanannya makin sulit di sana, di depan. Jadi suamiku balik lagi ke sana ambil sepatu dan akan kembali lagi ke sini. Dia sudah kembali bersama sepatu-sepatu kita. Oke, lanjut perjalanannya. Oh, dalam katanya di sana dalam. Wih, ya Dijong. Dia udah gulung celana biar gak kebasahan. Yuk, lanjut. Wah, dalam. Sumpah dalam banget ini. Aku basah. Oke, aku bakal basah fix. Wow. Gimana ya, basah aja gitu biarin. Aku kependekan soalnya. Tinggi cuma 155. Oke, berhasil. Mantap sekali ya ini. Sekarang waktunya pakai sepatu lagi ya. Wah, sekarang kayak gini nih treknya. Ada orang lain juga di sana ternyata. Wow. Gila, dia udah merayap-rayap, guys, di tebing. Aku enggak akan bisa sih ini. Lihat, ini harus ngerayap di sini nih. Tadi aku udah berhasil melewati itu semua ya, aku merayap-rayap juga sama kayak suamiku tadi. Sekarang ini nih. Nah, udah mulai mendingan nih jalanannya. Sungainya tuh ada di sebelah sini. Sepatuku udah basah kuyup ya, karena tadi aku nggak bisa kalau nggak melewati air. Jadi basah kuyup deh. Banyak anak kecebong di sini. Tuh, lihat deh. Tuh, anak kecebong semua. Suamiku lagi nangkep kecebongnya buat kasih lihat ke kalian, nanti dilepasin lagi. Nih guys, kecebongnya. Wah, lucu sekali. Ih, kayak ikan pari ya. Kayak ikan pari. Yuk. Kita nggak tahu sejauh apa ini air terjunnya. Ayo semangat. Voilà, c'est vraiment facile. Tuh di sana kayak ada semacam genangan air. Cantik. Kita ke sana yuk. Ya Tuhan, benar-benar dia harus ngerayap-rayap di pinggir gitu. Gimana ya aku? Aku pengen ke sana nih. Ada genangan air. Asik nih kayaknya rendam-rendam kaki di sana. Wow, ada batu yang jatuh dari atas. Untung gak kena kepala, karena jatuh bener-bener di sini nih, di sebelah kita. Takut. Oke, aku akan lari. Sumpah takut banget ada batu yang jatuh dari atas lagi. Wah, kayaknya gak aman sih di sini. Ayo. Nah, ini genangan airnya. Cantik banget, tapi udah kita pergi yuk. Wah, airnya biru banget, ya ampun. Udah berapa kali ya aku ngomong ini airnya biru banget. Oke. Ah, lihat. Jangan sampai aku jatuh. Ayo, Nadui. Wow.
Nadia the pro. Wah, makin masuk ke dalam makin cantik, makin kayak ada di dunia lain, tau nggak? Wow. Mana sih, masih jauh nggak sih? Guys, 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 kalian bakal terpana lihat ini. Siap-siap. Lihat, lihat, lihat. Tuh, lihat kan tetesan-tetesan airnya. Wah, oh, cantik banget. Siap-siap ya, surga bentar lagi. Wah, indah banget. Ah, pengen berenang. Boleh nggak sih? Tapi nggak pakai baju berenang. Oh, gila, ini indah banget. Ini aku udah nggak bisa deskripsiin lagi. Airnya semakin biru, semakin dalam. Kita jalan, semakin biru airnya. Dan, dan, dan. Tarik. Ayo. Jangan mas. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan sungai berwarna biru. Contohnya adalah kandungan mineral, sedimen, dan ganggang. Penyebab paling umum adalah kandungan mineralnya. Besi, mangan, dan kalsium karbonat dari batu kapur adalah contoh mineral yang dapat mengubah air sungai menjadi warna hijau atau biru. Dia mau loncat. Karena dia nggak mau sepatunya basah. Ali. Nggak jadi loncat dia. Ya, ngerayap-ngerayap lagi di dinding. Di dinding. Di tebing ya maksudnya. Ada lagi semacam apa ini? Creek atau danau ya. Danau kecil. Pemandangannya tuh sama terus ya dari tadi. Sepatu udah basah banget, gak apa-apa. Yuk, langsung. Hop. Makin kesini, makin gak ada sinar matahari ya. Dan sekarang kita akan masuk ke guanya. Lihat, gelap sekali guanya. Kita gak tahu ya, kita akan sampai ke air terjunnya atau enggak, karena jauh. Tapi kita akan coba lihat guanya. Seperti biasa, merayap-rayap lagi di tebing. Ah, basah sepatuku. Kayaknya udah gak terlalu jauh ya ini. Air terjunnya udah kedengeran. Wah, lihat airnya biru sekali. Wow. Di sana, di sebelah sana air terjunnya. Yuk. Woi, Ali. Ini jalan untuk menuju ke air terjun ya. Ah, aku udah bingung mau ngomong apa lagi. Susah banget buat nyampinya. Udah paling bete nih, aku harus ngerayap-rayap lagi. Kayaknya aku bakal lewat sini deh, lewat jalur air aja deh. Sepatuku juga udah basah. Daripada capek ngerayap-rayap di dinding. Aku lihat, aku akhirnya lewat jalur air ya. Karena aku udah gak mau deh ngerayap-rayap lagi. Soalnya aku lewat air aja. Lebih gampang. Walaupun basah. Tapi jauh lebih gampang. Ini lihat suamiku masih ngerayap-rayap ya dia. Wah, sampai guys, sampai. Wah, bagus banget. Wow.
Oui, t'as cru, il y avait pas. Oui. Parce que c'est... HP aku udah mau mati baterainya. Aku tuh asalnya gak mau nge-vlog karena aku kira gak bagus-bagus amat tempatnya. Makanya aku gak bawa kamera dan aku gak nge-charge HP juga. Ini HP ku bentar lagi mati. Bentar lagi habis baterai. Wow. Aku gak tahu kalau itu air. Wow, gila saking beningnya. Oke, sekarang udahan dulu ya. Guys, aku jatuh ke air. Basah kuyuk, bener-bener basah semua. Gila, HP ku pun jatuh ke air. Tapi iPhone tuh bisa tahan air kan ya 30 detik kalau nggak salah. HP aku jatuh ke air loh. Karena aku kantongin di sini. Dan aku basah kuyuk. Gila. Dan ini pasti biru sih, besok sakit banget. Segitu aja dulu petualangan kita hari ini di air terjun Principe Umberto, Italia. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye!